dan salam sejahtera. Sehari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bab yang kelima, iaitu kekongronan, pembesaran dan juga gabungan transformasi. Sehari ini kita akan pergi kepada 5.3, iaitu gabungan transformasi. Standard pembelajaran untuk hari ini ialah menentukan imej dan objek bagi satu gabungan transformasi. So, apakah yang dimaksudkan dengan gabungan transformasi? So, sebelum ini kita dah belajar beberapa jenis transformasi semasa di menengah rendah. So, untuk recall balik, untuk ingat semula apa jenis-jenis transformasi yang kita pernah belajar, so kita tengok dulu contoh ini. So, sebelum ni kita dah pernah belajar apa itu translasi. So, ingat lagi tak macam mana nak lakukan transformasi di bawah satu translasi? So, translasi biasanya dia akan bagi translasi, lepas tu dia ada kurungan dan nombor, satu nombor di atas, satu lagi nombor di bawah. Contoh di sini, saya bagi translasi 5, 6. Apakah yang dimaksudkan dengan nombor 5 dan 6 itu? So, bila kamu tengok translasi, ada kurungan. So, nombor itu diletak atas dan bawah. So, nombor yang atas itu mewakili kedudukan untuk koordinat X. Okey, di mana kalau nombor itu positif, dia akan bergerak ke kanan. Kalau nombor itu negatif, dia akan bergerak ke kiri. Nombor yang di bawah pula mewakili koordinat Y. Di mana kalau nombor itu positif, dia akan ke atas. Negatif, dia akan ke bawah. Okey, cuba kita tengok satu titik A. Dia kata kalau titik A itu kita transformkan dia kepada translasi 5, 6. So, di manakah imej bagi A? So, kita tahu bahawa 5 itu positif, so dia akan bergerak 5 langkah ke kanan dan 6 langkah ke atas. So, imej bagi titik A itu berada pada kedudukan 7, 7. Okay, koordinat 7, 7. So, itu ialah translasi. Okay, yang kedua, apa lagi kita dah belajar sebelum ni? So, untuk transformasi, kita juga dah belajar apa itu pantulan. So, senang nak ingat kalau pantulan biasanya dia macam cermin. Okay, dia macam kita anggap dia ada cermin kat paksi pantulan. Okay, biasanya kalau sebut pasal pantulan, dia mesti ada pada paksi pantulan apa. Okay, pada garis apa. So, dalam soalan ini saya bagi contoh pantulan pada garis X sama dengan 3. So, kenal pasti mana kedudukan paksi pantulan. Okay, so kalau X sama dengan 3, bermaksud garis itu ialah secara menegak. Berapakah jarak dari titik A nak ke paksi pantulan? So, titik A ke paksi pantulan 2 petak ataupun 2 unit. Bermaksud dari paksi pantulan ke imej pun mesti 2 unit. So, kedudukan imej bagi A ialah pada 5, 3. Okey, itu yang kedua, pantulan. Yang ketiga apa? So, yang ketiga kita dah belajar apa itu putaran. So, apa yang perlu tahu tentang putaran ni? So, untuk putaran, kamu mesti tahu berapa sudut dia, arah mana dia diputarkan, ikut jam ke lawan jam. Yang ketiga, mana pusat putaran dia. Okay, so kalau sebut putaran, kena tahu tiga benda ni. Okay, so untuk soalan ni, titik A, dia diputarkan pada pusat 2, 2. Okay, so kenal pasti pusat putaran. Lepas tu kamu tengok, dia diputarkan 90 darjah ikut jam. So kamu kena tahu ikut jam arah mana, sama ada arah ke kanan ataupun ke kiri titik A tu. So kalau kita tengok pada soalan, ikut jam ialah dia akan pergi ke arah kanan. Okey, bermaksud kalau dari pusat ke atas tu 4 unit, bermaksud dia juga akan ke kanan sebanyak 4 unit. Okey, untuk membentuk 90 darjah pada pusat putaran. So, imej A akan pergi pada 6, 2. Okey, itu yang kita belajar semasa di menengah rendah. Okey, untuk pembelajaran sebelum ni, kita dah pun tengok apa itu pembesaran. So, apa yang perlu ada untuk pembesaran? Pembesaran mesti ada pusat pembesaran dan juga faktor skala. Okey, kenal pasti mana pusat putaran. So, nak tahu mana pusat putaran, kamu sambungkan bucu imej dan objek. Bucu yang sepadan.
Okey, cari di mana tempat persilangan antara garis-garis tu. Okey, di situlah pusat putaran. So, kalau saya hubungkan antara objek dan image, kita dapat satu titik persilangan. So, itu ialah pusat putaran. Okey. Dan berapa faktor skala dia? So, faktor skala kena ingat image per objek. Okey, kalau nak ambil sisi dia, berapa sisi bagi image per sisi sepadan bagi objek. Kalau kita tengok dalam gambar rajah ini, image itu lebih kecil dari objek. Bermaksud faktor skala dia mesti lebih kecil dari satu. Okey. So, kita tengok salah satu sisi sepadan. So, saya ambil sisi secara melintang. Image dia 2 unit. Objek dia 6 unit. So, bermaksud image per objek kita akan dapat faktor pembesar, faktor skala dia ialah 1/3. So, cara nak tulis dia, pembesaran pada pusat 11/7 dengan faktor skala 1/3. So, itu ialah empat jenis transformasi yang kita dah belajar. Okay. Sekarang, yang nak kita sambung pembelajaran kita ialah bagaimana kita nak menggabungkan transformasi ini. Okay. So, kita akan gabungkan transformasi di bawah satu gabungan transformasi. Okay. Biasanya dia akan melibatkan dua transformasi lah. Okay. Gabungan transformasi AB. Disebut sebagai AB. Dan kamu perlu ingat bila disebut AB bermaksud kita akan lakukan transformasi B dahulu. Lepas tu barulah kita buat transformasi A. Maksudnya kita buat dua kali. Okey, kalau dia kata PQ, bermaksud buat Q dahulu, baru diikuti dengan P. Okey, dan seterusnya. So, kita dah tengok tadi, ada empat jenis transformasi. So, dia akan gabungkanlah mana-mana transformasi ini. So, kita tengok apakah langkah-langkah dia untuk kita buat gabungan transformasi ini. So, dari objek nak ke image, ataupun dari image nak ke objek. Okay. So, dari untuk objek ke image, kalau disebut gabungan transformasi AB, lakukan transformasi B. So, bila kita lakukan transformasi B, image pertama akan kita dapat. Okay, di bawah transformasi B. Kemudian, kita akan lakukan transformasi A pula. So, kita akan dapat image dia. So, di sini kita akan dapat objek ke image yang kedua tu, itulah image akhir yang kita nak. Okay? Begitu juga kalau kita nak dari image ke objek. Okay? So, tentukan objek di bawah transformasi A. So, kita bila kita dah buat transformasi A, kita akan dapat objek bagi image tersebut. Dan kemudian kita tentukan objek di bawah transformasi B. Dan kita dapat objek dia. Okay, so kita tengok contoh macam mana kita nak buat kalau soalan melibatkan gabungan transformasi. So, ini saya ambil contoh dalam buku teks supaya nak tunjuk supaya kamu senang nak faham. Okay, kita pergi pada muka surat 150. So, rajah menunjukkan kita nak fokus pada segitiga A sahaja. So, kita nak cari manakah image bagi A. Okay. Dia kata image bagi A di bawah transformasi P kuasa 2. So, kamu biasanya soalan akan bagi tiga jenis transformasi berbeza. Translasi, putaran dan pembesaran kalau kat sini. Okay, dia kata tentukan gabungan transformasi P kuasa 2. Tadi kita kata kalau AB buat B dahulu baru A. Kalau P kuasa 2, maksudnya kita buat translasi sekali lagi. Okay, maksudnya dia adalah gabungan translasi yang samalah. Maksudnya P dan P. P yang pertama, yang kedua pun P. Okay. So, P kuasa 2. So, kita ambil gambar rajah A. Okay, saya dah mudahkan gambar rajah A itu. Translasi 3-1. Bermaksud 3 ke kanan, 1 ke atas. So, bermaksud dia akan bergerak 3 kanan, 1 atas. Kita dapat image yang pertama. Itu baru pergerakan P. Kemudian P sekali lagi, maksudnya gerakkan sekali lagi 3-1, so kita dapat image yang kedua. Okay, so bermaksud di bawah P kuasa 2 kita dapat
imej yang warna purple tu. So kita bandingkan dengan soalan, manakah rajah yang sepadan? So kita dapati rajah yang sepadan ialah T. So imej bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi P kuasa 2 ialah segitiga T. Okey. Kita tengok satu lagi, iaitu yang RQ pula. So RQ buat yang mana dulu? So kalau RQ, kita buat Q dahulu eh. Ingat kita buat yang belakang dahulu. So RQ kita buat Q dahulu. Q ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 3-4. So tentukan pusat putaran 3-4. Kamu gariskan ke salah satu bucu, mana-mana pun tak kisah. So ada 3 bucu kat situ, mana-mana bucu pun tak kisah. So tentukan arah dia lawan jam, sama ada dia nak ke bawah ataupun ke atas. Okay, so lawan jam titik tu akan ke bawah. So bila kita putarkan pada pusat 3-4, so titik tu akan ke sebelah bawah. So kita akan dapat imej yang pertama dia pada kedudukan sebegitu. Okey. Kemudian kita ada R. R apa dia? R ialah pembesaran pada pusat 8-0. Okey, 8 sifar dan faktor skala dia 2. Maksudnya gambar tu gambar rajah tu akan dibesarkan 2 kali ganda. Okey, pada pusat 8 sifar. So dari pusat ke salah satu bucu. Okey, kita tengok ada 3 petak, 3 unit, bermaksud kita kena gandakan dia. Okey. So kita akan dapat itu satu bucu. So kita buat pada setiap bucu. Okey, maksudnya kita hanya gandakan jarak dia. Kamu boleh bilang kotak ataupun kamu boleh tentukan berapa kali dia dibesarkan. Okey. So kita dapat ketiga-tiga bucu, so kita sambungkan. So kita dapat segitiga yang berwarna hijau, itu ialah imej bagi RQ. So bandingkan dalam soalan, so kita dapati bahawa dia bersamaan dengan W. So imej A bagi gabungan RQ ialah W. Okey, kamu buat satu-satu. Ingat kita buat yang belakang dulu baru yang depan. Okey, dia tak semestinya objek berbentuk poligon eh. So dia boleh jadi titik, satu titik. Okey, so saya bagi contoh kalau dia bagi soalan tu dia nak satu titik sahaja. Okey. So first kita ada titik negatif 72. Itu sebagai objek dia. Lepas tu dia nak titik 72 tu sebagai objek dan dia akan menjalani gabungan transformasi PT. So kalau PT bermaksud kita akan buat T dahulu, translasi, kemudian barulah kita buat translasi 2-3 dulu. Kita akan dapat satu imej dia di bawah translasi T. Kita akan dapati bahawa imej dia ialah negatif 55. Okey, kemudian barulah kita buat P. P ialah pantulan. So maksudnya titik 5 tadi kita akan pantulkan dia pada garis X sama dengan 2. Macam tadi, mana garis X sama dengan 2? Kalau X dia menegak eh, kalau Y dia mendatar. Okey. So X sama dengan negatif 2, kira berapa unit daripada titik hijau tu ke paksi pantulan. So kita gerakkan dalam jarak yang sama. So kita akan dapat imej dia pada titik 1.5. So untuk titik negatif 72, bila bagi gabungan transformasi PT, dia akan pergi kepada 1.5. Okey. Dan yang kedua, titik 72 tu kita akan gerakkan dia pada gabungan translasi TR. So bila TR, bermaksud kita akan buat R dahulu. R itu ialah putaran pada 90 darjah ikut jam pada pusat negatif 31. So cari mana negatif 31, gariskan daripada pusat ke titik, tentukan arah ikut jam sama ada ke bawah ataupun ke atas. So dia akan pergi ke sebelah atas dia. Okey. 90 darjah. So dia akan pergi pada kedudukan negatif 25. Okey, di bawah transformasi putaran.
Sekarang kita pergi pula pada T. T ialah translasi 2-3. So, translasi 2-3 kita akan dapat pada sifar 8. So, itu kedudukan image bagi titik negatif 7-2. Okey, demikianlah bagaimana cara kita nak buat gabungan transformasi. So, bila ada gabungan transformasi, kenal pasti apa transformasi yang dia bagi. So, kalau disebut transformasi PT, buat T dahulu diikuti dengan P. Kalau dibagi TR, buat R dahulu, barulah T dan seterusnya. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa untuk topik yang akan datang.